sore malam hari ini kita tidak akan takut memasuki tahun yang baru. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab Tuhanlah yang menyertai kita. Haleluya. Ku tidak takut sebab
Terima kasih Tuhan Yesus untuk di minggu yang pertama di tahun 2020 ini Tuhan. Kami boleh ada kembali di rumah-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat kesempatan ini meskipun hujan lebat di luar Tuhan, berangin, tapi umat-Mu Tuhan mau datang ke rumah-Mu ini Tuhan. Engkau mau dan Engkau mempunyai maksud, mempunyai rencana buat setiap umat-Mu yang datang pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mohon Tuhan di tahun yang baru ini, di mana yang akan datang ini tidak kami ketahui, berita-berita di luar yang begitu menggetarkan, yang begitu menakutkan Tuhan. Tuhan, kami percaya dan kami tetap Tuhan yakin bahwa Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang memegang kendali atas semua ini. Orang benar tidak akan jatuh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, boleh memimpin langkah-langkah kami ya Tuhan, di dalam mengarungi hidup ini, di tahun yang baru ini, sampai Engkau datang kembali menjemput kami Tuhan. Kami mohon Tuhan hikmat-Mu, akal budi-Mu Tuhan, boleh memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya umat-Mu tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, tidak memikirkan dengan akal sendiri Tuhan yang terbatas Tuhan, tapi bersama Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Engkau, bukan untuk memuliakan diri kami Tuhan, tapi memuliakan Engkau Yesus. Tuhan, kami mendoakan sidang jemaat di tempat ini Tuhan, baik dari segi ekonomi, dari segi kerohanian ya Tuhan, biar umat-Mu di tempat ini Tuhan tetap setia dan bertumbuh dan berkembang makin maju Tuhan, dan mendapatkan berkat untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kesukaran, segala masalah yang mereka hadapi, baik itu rohani, baik itu jasmani, biarlah mereka memikirkannya bersama Engkau, membawa setiap rencana kembali di bawah kaki-Mu Tuhan, sehingga Engkau bisa meluruskan apa-apa yang tidak benar, apa-apa yang tidak berkenan, apa yang Tuhan yang membuat kami makin tidak baik Tuhan. Engkau akan meluruskan sehingga kami Tuhan umat-Mu boleh menjadi umat yang diberkati dan umat yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau kuduskan, Engkau sampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu untuk dibagikan buat sidang jemaat-Mu sore hari ini. Terima kasih Yesus. Kami mau terima sepenuh berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.